Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita dapat bertemu. Saya Mukhlisah, Ketua LP2M. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih dan penghormatan kami kepada Bapak Rektor, Bapak para Warek, Warek 1, Warek 2, dan Warek 3 beserta seluruh pimpinan yang ada di UIN Araniri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dari KPMDRI dan kaitannya dengan budaya lokal. Nah, sebagaimana kita ketahui secara umum, ada perbedaan antara KPM reguler dengan KPM DRI atau KPM dari rumah inovatif ini. Perbedaan yang sangat prinsip adalah pada KPM reguler ada di masyarakat dengan diantar dan dengan berkelompok, kerja kelompok. Dalam sementara dalam KPM dari rumah ini kerja individu, jadi individual, fleksibel, nah, dan juga terukur. Oleh karena itu perbedaan ini yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwa dalam KPM inovatif ini yang dari rumah itu kerjanya kerja individu. Oleh karena itu perlu kita pikirkan dalam kerja individu ini merencanakan dengan baik kegiatan-kegiatan yang akan adik-adik mahasiswa pilih nantinya. Secara umum kegiatan yang dapat dipilih yang pada ujungnya akan di upload di Google Classroom yang berupa artikel, supaya tidak bermasalah dalam gelak dalam membuat kegiatan, direncanakan lebih dahulu jenis kegiatan. Apakah kegiatan ini murni penelitian yang akan berupa artikel atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya juga artikel? Dua kegiatan ini dalam langkahnya dan dalam perencanaannya ada sedikit perbedaan. Secara umum dalam artikel, jika itu murni penelitian, maka langkah yang harus ditempuh oleh adik-adik mahasiswa adalah pertama sekali harus menemukan fenomena menarik apa yang dapat diangkat dalam masyarakat atau permasalahan penting apa yang perlu diangkat. Tentunya ketika mengangkat permasalahan ini didukung oleh data. Data dapat dijaring dengan wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun observasi dengan observasi langsung di lingkungan tempat adik-adik mahasiswa berada, yang nantinya data ini akan ditulis dalam artikel. Apa fenomena, misalkan fenomena pesijuk, fenomena kuah belangong katakanlah, atau fenomena-fenomena lain yang menurut mahasiswa atau menurut adik-adik sekalian itu bermanfaat untuk diangkat ke permukaan. Jangan, atau mungkin sesuai dengan ilmu prodi. Itu yang pertama, yang murni sebagai penelitian. Kemudian ada satu lagi yang ada unsur pemberdayaan. Barangkali di antara adik-adik mahasiswa ada yang memilih pemberdayaan masyarakat. Apakah mengadakan pengajian ataukah TPA ataukah pemberdayaan masyarakat dengan keilmuan prodi, misalkan ilmu administrasi negara, ingin memberdayakan masyarakat dengan ingin merapikan arsip kampung misalkan. Nah, ini juga bisa dilaporkan dalam artikel. Oleh karena itu, jangan lupa kegiatan ini, setiap kegiatan dibuat dokumentasi. Dokumentasi kegiatannya dan ditulis apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Tentu direncanakan kegiatan ini, apa jenis kegiatan dalam perencanaannya, jenis kegiatan yang dipilih, apakah tadi pemberdayaan dari sisi akhlak karimah atau dari sisi pengarsipan atau hal-hal yang lain yang dianggap itu penting untuk diberdayakan dalam masyarakat yang kaitannya dengan ilmu prodi. Nah, tentu datanya berupa foto, berupa kegiatan, deskripsi kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan dan apa perubahan setelah kita melakukan kegiatan tersebut. Misalkan dalam membaca Al-Quran di TPA, sebelum kita melakukan kegiatan, ada semacam pretest, kita mengetahui dulu bagaimana kemampuan. Setelah kita melakukan kegiatan, ada perubahan.
ternyata yang dulunya makar jul huruf tidak tepat, setelah kita melakukan kegiatan dalam KPM ini menjadi meningkat. Semacam mirip-mirip eksperimen yang bisa dilakukan. Nah, ini kegiatan secara umum ini semuanya dapat dilaporkan dalam bentuk artikel. Nah, ini sebenarnya dalam KPM dari rumah ini sangat memungkinkan kita untuk bereksplor dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam masyarakat. Namun jangan lupa bahwa semua kegiatan ini harus dibalut dengan menjaga nilai-nilai agama. Kita jangan lupa bahwa menjaga visi misi UIN Araniri, menjaga nilai-nilai agama yang berlaku dalam di Aceh khususnya atau di luar daerah itu dijaga dengan baik. Yang pertama, kita menjaga dari sisi akidah. Kita harus tetap dalam akidah yang benar, tidak melakukan sesuatu yang menentang dalam masyarakat sehingga dinilai kehadiran kita itu menjadi masalah bagi masyarakat. Yakini Allah dengan benar, tidak serupa dengan makhluknya. Yakini bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang berlaku di dalam masyarakat Aceh. Gitu. Kemudian juga dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan aturan, dengan syariat. Jangan membuat pembaharuan sesuatu yang masyarakat itu sulit menerima, kecuali itu benar menurut syariat agama. Kemudian juga harus berakhlak dengan akhlak mulia agar kita dapat diterima dengan baik ketika dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Jangan sesekali melakukan khalwat dengan laki-laki, perempuan, kemudian jalan bersamaan, karena kasus ini sering terjadi dalam setiap KPM. Kami melihat mahasiswa KPM, padahal ini KPM dari rumah, tapi mereka menggunakan jaket alma mater. Kemudian mereka berdua-duaan, berbonceng-boncengan, bermesraan dengan berlawanan jenis. Ini jika ditemukan, kami bisa menggagalkan nilai KPM gara-gara melanggar nilai agama yang itu adalah nilai visi misi dari UIN Araniri. Oleh karena itu, perlu dijaga akhlak, perlu dijaga apa yang berlangsung di dalam masyarakat Aceh. Ini hal yang sangat penting untuk adik-adik mahasiswa jaga. Yang pertama tadi, mengenai bagaimana proses kita rencanakan dengan baik supaya pelaporannya juga baik. Jangan lupa selalu berkomunikasi dengan dosen supervisor, karena kegiatan ini sangat memungkinkan kalian untuk berkolaborasi dengan dosen. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hal-hal yang mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan, namun jangan lupa baca juknis yang telah disampaikan oleh pihak P2M, LP2M dalam hal ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.